Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan terowongan Nanjung yang berada di kawasan Hulu Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nantinya terowongan ini diharapkan bisa mengurangi genangan air pada saat musim hujan untuk wilayah Kabupaten Bandung. Dengan dirampungkannya pekerjaan proyek tersebut, maka total luas genangan di Kabupaten Bandung ditargetkan bisa berkurang dari yang tadinya 3.461 hektar menjadi 2.761 hektar. Keberadaan terowongan juga akan meningkatkan kapasitas Sungai Citarum dari 570 meter kubik per detik menjadi 669 meter kubik per detik. Pembangunan terowongan Nanjung dimulai sejak November 2017 dengan nilai anggaran APBN sebesar 316,01 miliar rupiah. Pembangunan terowongan yang terletak di Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung ini rampung pada bulan Desember 2019. Banjir genangan yang ada di Kabupaten Bandung dan juga di bawahnya. Jadi program besarnya ini kita baru menyelesaikan yang di hulu. Itu pun belum selesai. Jadi yang di sini nanti kalau terowongan Nanjung rampung, retensi di Cienteng, di Gedebage, di Andir sudah selesai 100%. Sodetan tadi di Cisangkui juga selesai. Baru kita bicara genangan ini akan betul-betul sangat terkurangi banyak. Jadi dari 490 hektar sekarang yang tergenang 80. Hanya 80 hektar. Memang masih, karena memang masih beberapa masih proses yang kolam retensinya, ada yang masih proses sodetannya, tahun ini akan kita selesaikan. Kita harapkan dengan selesainya itu, hulunya bisa diselesaikan, kemudian kita akan masuk ke hilirnya yang paling bawah. Itu seluruh programnya, Pak? Ya, memang tahapan-tahapannya seperti itu. Tahun ini selesai, insya Allah selesai, udah. Jadi ini bagian dari sistem pengendalian banjir begitu, Pak Presiden, ya? Iya, tapi satu-satu dan memerlukan waktu. Ini kan sudah dikerjakan...